Langsung dari Lombok Barat, hari ini APS Bala Keselamatan berkesempatan dan bersyukur boleh mengambil bagian dalam pelayanan medis yang bertempat di Dusun Medas Barat Koto, yaitu Desa Taman Sari. Dan saya sekarang sedang berada di pemukiman atau perumahan warga yang benar-benar hancur. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, bersyukur sekali di samping saya sekarang sudah ada Bapak Kepala Dusun, yaitu Bapak Muksin, yang mungkin akan menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana keadaan dan kondisi di desa ini. Silakan. Terima kasih sebelumnya atas pengenalan. Dusun kami, Dusun Medas sekarang untuk Desa Taman Sari, Kecamatan Sari, Lombok Barat. Alhamdulillah pada hari ini mendapatkan sebuah perhatian dari tim kesehatan, Bala Keselamatan. Ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri buat kami. Kalau ini menjadi wajah media, lihatlah kami. Kami berada di kolam air mata. Bukakan kami kolam ini agar kami bisa bernafas lega. Kami hanyut di kolam tersebut. Angkat kami dari kolam itu agar kami bisa bernapas lega. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Semoga budi baik bapak-bapak, ibu-ibu yang mendatangi kami tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Lalu kesempatan ini saya juga Letnan James Sohoi mengucapkan banyak terima kasih atas donasi yang sudah kita berikan melalui Bala Keselamatan, sehingga hari ini sungguh mengucap syukur dapat melakukan pelayanan medis di tempat ini. Sekian laporan dari saya. Selamat siang.